bawah pendekatan 3C yang kita perkenalkan dalam mesyuarat yang lepas. Saya nak maklumkan bahawa daripada bermula 22 Mac 2023 sehingga 15 Mei 2024, JTK telah menerima aduan terhadap 105 syarikat yang melibatkan isu pekerja asing yang terabai. Ya, pekerja asing yang terabai termasuklah tidak diberi pekerjaan, tidak dibayar gaji dan tidak disediakan penginapan yang kondusif, melibatkan lebih kurang 12,789 pekerja asing. Antara tindakan yang telah diambil oleh Kesuma, sudah tentu satu, pendakwaan. Sebanyak 63 kes siasatan dibuka untuk kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang pemburuhan seperti Akta Kerja 1955, ada 36 kertas siasatan, Akta 446, 26 kertas siasatan dan Akta Aptisom, 1 kertas siasatan. Dari segi kes buruh, 964 pekerja asing melibatkan 6 syarikat telah membuat tuntutan kes buruh yang berjumlah lebih kurang 3 juta ringgit. Dan saya ingin nanti saya akan bagi terperinci terutamanya tentang kes di Pengerang yang mungkin menjadi mengambil perhatian orang ramai. Isu petik pertukaran majikan khas untuk pekerja asing yang terabai. Dari sehingga 10 Mei 2024, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah mengendalikan permohonan pertukaran majikan khas daripada 9 mas majikan asal kepada 59 majikan baru dengan angka pekerja yang terlibat 2,740 orang majikan. Dan di pihak Kesuma, kita juga dalam rancangan untuk mendubuhkan satu unit dan merangka satu SOP baru bagi pengendalian aduan oleh pekerja asing. Sebenarnya ini merupakan sebahagian daripada pembaharuan reformasi di bawah JTK untuk pengendalian aduan daripada pekerja termasuk pekerja tempatan. Tapi di bawah pembaharuan ini, satu unit dan SOP khusus untuk aduan, mengendalikan, menguruskan aduan pekerja asing akan dilaksanakan. Sebabnya, mudah, antara sebabnya, sebab kita tahu keadaan pekerja asing dia tidak sama dengan pekerja tempatan. Contoh yang saya suka beri, kalau seorang pekerja tempatan tu membuat aduan tentang penindasan ataupun ketidakadilan pelanggaran undang-undang pemburuhan, lepas tu dia boleh balik ke rumah. Kalau pekerja asing yang hidupnya terpaksa bergantung dengan kemudahan asrama yang disediakan oleh syarikat, kalau dia buat aduan, mungkin he will not be able to go home. Nah, jadi kita tahu ada situasi-situasi khusus yang bertepan dengan pekerja asing di Malaysia ini, jadi SOP khas akan diwujudkan. Lagi sekali berkaitan dengan kes Pengerang yang mendapat perhatian kepentingan awam, untuk secara latar belakangnya, kes tuntutan 733 pekerja asing di Pengerang ini telah dilaksanakan pada 5 Februari 2024 dan dilaksanakan di Pengerang Johor. Proceeding turut dihadiri dan didengar oleh pegawai-pegawai dari Duta Kedutaan Bangladesh. Ya, dalam proceeding berkenaan, syarikat telah diarahkan dan bersetuju untuk membuat pembayaran tuntutan gaji sejumlah 1.04 juta ringgit, ya, kepada pekerja asing Bangladesh yang dibawa masuk tetapi gagal diberi pekerjaan. Ini merupakan pendirian kerajaan, pendirian Kesuma, bahawa pekerja asing yang dibawa masuk itu dia berhak ke atas gajinya, tak kira ada kerja ke tidak. Jadi selepas ini memang tidak seharusnya ada isu buruh paksa di mana pekerja tidak dibayar gaji, sebab memang dia harus layak dan berhak dibayar gaji. So ini merupakan kes landmark. Tetapi apabila syarikat didapati tidak membuat sebarang pembayaran, JTK Johor telah melakukan proses menguat kuasa perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah buruh tersebut dengan tindakan pendakwaan ke atas majikan di mahkamah seksyen di bawah eksepsyen 69-4 Akta Kerja 1955, di mana jika disabit kesalahan, setiap kesalahan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000. Dan on top of that, majikan masih harus bayar lagi tuntutan 1.04 juta itu. Sejumlah 10 kertas siasatan telah dibuka ke atas syarikat yang terbabit, di mana empatnya telah pun mendapat izin dakwa daripada pejabat peguam negara. Dan selain itu, kuota pengambilan pekerja asing bagi syarikat tersebut telah dibatalkan dan syarikat termasuk pengarah syarikat telah disenarai hitam dari permohonan
penggajian pekerja asing yang baru. Dan dalam isu itu juga seramai 692 pekerja asing yang terbabit telah pun mendapat pekerjaan baru di bawah program pertukaran majikan khas. Bagaimana kes-kes melibatkan penyelundupan pekerja Bangladesh ini? Dia memberi kesan kepada trafficking persons report upcoming. Apa maksudnya penyelundupan pekerja Bangladesh? Ini pekerja-pekerja Bangladesh yang masuk sini kemudian dia dapati dia ada kerja. Jadi dia bukan penyelundupan, dia ada masuk dengan ini, tapi mungkin penyalahgunaan kuota oleh majikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sebenarnya telah pun mengambil tindakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sejak bulan Disember ini, terutamanya bulan isu Pengerang itu, yang sudah tentu lebih awal lah sebelum saya masuk. Jadi saya tengok banyak laporan yang kita lihat itu dia berulang-ulang tentang isu tersebut. Tapi what we want to insist is that tindakan telah sedang dan akan diambil. Tindakan yang telah diambil terhadap majikan yang bersalah, tindakan yang sedang diambil terhadap aduan-aduan yang diberikan, dan tindakan yang bakal diambil termasuk pembaharuan contoh yang seperti saya katakan tadi. So we have been working very hard together, not just Kesuma tetapi juga dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan tiada penyalahgunaan dasar pekerja asing masuk ke Malaysia. Kemudian the 50K compound under 69 for each kesalahan. For each kesalahan. So every pekerja adalah satu kesalahan. Dia bergantung kepada AG untuk buka file. Kalau memang untuk kita setiap kesalahan dia harus dikenakan denda RM50,000, dan selepas tu dia kena bayar lagi. Jangan kata dia kena bayar RM50,000, dia tak perlu bayar yang tunggakan itu. Dia perlu bayar tunggakan tersebut. This is under the Akta Kerja.